Dan ya, kali ini kita akan melihatnya. Ini sudah map kedua di Cage. Kedua tim akan bermain kembali Rekai Sports yang melawan NXL dan Nifron untuk mendapatkan posisi yang akan menentukan prestasi mereka ya. Siapakah yang mendapatkan Nifron? Live, guys, live. Dan cukup cepat tadi, tampaknya mereka yang berhasil mendapatkan Nifron. Dan kita akan tunggu sesaat lagi mereka akan menjadi CT atau Terra. Tampaknya CT. Oke. CT akan dihuni oleh para pemain mereka, sedangkan NXL akan berperan sebagai Terra. Tampaknya ini ada misunderstanding ya. Yang di atas namanya ketuker, guys. Dihafalin aja, kalau CT itu ada Shuret, kalau di NXL itu mungkin ada Soifor, ada Forge. Scoreboardnya yang ada kebalik. Buat yang lagi ngadat streamnya bisa tekan F5 buat refresh, karena terkadang traffic loadnya memang begitu ya. Kalau sudah padat banget, pasti ada yang gak kebagian jatah. Iya, iya, ibarat antri sembako lah kita lah semua. Itu hasilnya Indonesia, guys. Lu harus bersabar. Wah, ada Raja Darwin. Halo Raja Darwin, selamat datang. Masih warming up, guys. Masih kita admin ya. Atau ya dari di bawah dan sudah akan ready dari NXL sendiri, sudah ada titik R. Nama kali mereka sedang bersiap-siap juga, so duduk manis ambil popcorn, maka kita nonton bersama-sama. Kurang belum main loh bersama dengan FLX yang belum melakukan ready. Guys, kita sudah akan memulai map penentuan bagi NXL dan juga tentu saja map penentuan bagi mereka sendiri ya. Mereka ingin masuk ke 2-0 atau apakah NXL bisa memaksa masuk 1-1 dan kita akan main di Dust 2. Gua sih pengen lihat mereka main di Dust 2. So, kita akan melihat di pistol round ini ya. NXL sebagai Terra. Dan mereka akan mengisi formasi dengan 2-2 dan 1 di mana side B hanya dijaga oleh Xperia seorang diri. Dan akan ada 5 pemain dari NXL yang berada di sana. Xperia sudah dengan posisi mati tapi dengan 2 peluru dari USPS yang mendapatkan 2 kill dari Xperia. 3 kill. Oh, masih ada backup juga, masih sama. Kali ini masih sama posisi poin. Masih 2 melawan 2, ada FLX yang akan bersama dengan Cross. So, ada Benten yang datang dari atas Heaven dan turun ke bawah mendapatkan 2 kill. 3 kill dari Xuret, 2 kill dari Bentet, menutup ronde pertama bagi Rekai Sports 1-0. Xuret dengan mantep USPS tadi yang mengenai 2 kepala tadi, one tus tus 2 kepala langsung pecah ya, entahlah.
dari pikiran dan X-Unit tadi. Dan 3 dan 2 formasi dari NXL akan mengajak untuk bermain cepat lagi NXL. Dan akan berusaha menantang di sini. Ada SYS bersama dengan Rosso yang menjaga A. Rosso dengan posisi yang cukup berbahaya karena dia berada di depan sekali, berada di toxic A. Dan pintu biru sudah dibuka oleh Bandit. Yang dalam posisi baik, spray down dari Bandit. Rosso mendapatkan satu kill Bandit dengan dua kill dia. Dan Frost Misty mendapatkan orang terakhir, yaitu Lurstar yang sudah terjebak. Tentu saja terjepit dia. 2-0. NXL bermain dengan sangat terburu-buru ini. Why? Kenapa kalian bermain buru-buru, guys? Bentet juga berhasil mendapatkan 4 kill ya. Ada Xurian yang sudah bermain dengan agresif ke depan Bentet lebih dahulu untuk mendapatkan 1 kill. Xurian juga menjaga mendapatkan 1. Ternyata Bentet berada di middle ya. Spray down M4M4 juga korban kedua yaitu FLX. Dan Xurian 2 kill juga 3 kill dari Xurian. Reka Esports kembali dengan Bentet bersama dengan Xurian. 2 pemain dari Reka Esports yang tampaknya bermain di 3 ronde tadi. Sudah masuk di 3 dan 0. Byron kembali tanpa ada AWP ya dari NXL. Mereka apakah akan masih akan tetap untuk mengajak bermain cepat atau masih settingnya bahwa ini adalah setting up untuk masuk ke arah A ya, karena ada dua pemain FLX di sini yang berada di Blue Door dan ada si Soifong bersama dengan Alisa yang berada di A-Man. Lux akan menjalankan perannya sebenarnya, namanya itu Lux akan melakukan lurking. Dia berada sudah di B-Man. Masih berada di balik asap di sini, masih menunggu asap yang cukup sama tadi. Executed terlihat sedikit saja dan dimaksimalkan oleh Lurks. Bentet juga yang berada di middle tadi masuk dari arah fan mendapatkan Lurks, Soifong. Dan tampaknya pintu biru yang sudah dibuka kali ini masih 4 melawan 3. Spray through the smoke dari FLX berhasil mendapatkan SCS yang berada di highway. Sifor akan dengan mudah di plan-nya. Frost Misty bersama dengan Bentek harus melakukan retake. Apakah mereka akan maju? Karena ini adalah posisi 4 melawan 2. Satu pemain yaitu antara Bentek atau Frost Misty harus mendapatkan satu kill jika mereka ingin untuk menabrak maju untuk melakukan retake. Dan pilihan yang opsi yang sangat baik karena 2 melawan 4 tidak ada siapapun yang bisa dikill oleh mereka ataupun terculik lebih dahulu. Dan save akan dilakukan oleh para pemain mereka karena next round mereka masih bisa untuk melakukan buy. Masih ada satu kali buy bagi mereka di ronde yang kelima nanti. Hingga 1 masih full buy bagi Reka Esports dan NXL tadi berhasil untuk mendapatkan 1 poin dengan plan C4 yang tadi meledak. Formasi sama, masih tetap sama ya. Oh beda sudah ya, ada 2 pemain dari NXL yang berada di B-Man di sini. Hanya ada Frost Misty yang menjaga side platform B. 3-1 dan 1 dari Reka Esports, sedangkan dari NXL sendiri lebih terfokus untuk memainkan tempo plan. Masih akan bersiap-siap di sini, sudah ada backup bantuan ya. Ada Bentet yang datang untuk menemani Frost Misty berada di B. Akhirnya mereka bersama, mereka berada di platform B. Sedangkan C4 masih berada di garasi di sini. FLX masih mencari-cari juga, sudah berada di checker. Cukup berbahaya spray down dari Soifong tadi berhasil mendapatkan SCS yang menjaga konektor sama-sama blind Lux. Dan tampaknya Rosso yang menyerah kepada Lux tadi karena Rosso posisi blind tampaknya. Momentum demi momentum ya bisa didapatkan oleh NXL jika mereka bisa mendapatkan ronde yang kelima ini, karena bisa memancing para pemain dari mereka untuk melakukan save. Tampaknya Bentet tapi lebih dahulu untuk mendapatkan Alessa satu kill, tapi
ada refrag yang datang dari si Lux ya, dan juga Forge menutup kembali ronde bagi NXL. Kali ini apakah akan melakukan Nico atau bisa melakukan sumbangsih senjata karena Frostmisty bersama dengan Bandit uangnya masih banyak. Kayak Ico round bagi Reka Esports di ronde yang ke-6. Akhirnya Reka Esports paksa untuk melakukan Ico oleh NXL. Gantian. Akan mencoba bermain dengan berhati-hati, staking 4 pemain oleh Reka Esports yang berada di A di sini. SCS dengan 5-7 tadi di one headshot dengan 5-7 tadi, sehingga satu senjata sudah hilang, dua rival sudah hilang, tiga rival dari NXL sudah berpindah tangan, belum ya tapi sudah jatuh. 4 rival ternyata sudah jatuh. Orang terakhir Lux di sini memegang AWP-nya, sudah diketahui posisi terakhirnya dia dan dihajar bersama-sama oleh pemain mereka tadi yang akan masuk langsung menusuk Aimen. Sangat-sangat disayangkan kan tadi staking A yang dilakukan oleh para pemain dari TK Esports berhasil, di mana pemain NXL ternyata juga ingin menyerang untuk masuk ke A, dan tadi sudah ditunggu oleh Sis SYS yang dengan 5-7-nya tadi mendapatkan satu kill. Terus ada juga orang dari sini si FLX yang terkena 5-7 juga, jadi tajam banget suaranya di Indonesia. Kalah, kalian tentu saya tidak ingin kalah, dan ada tadi jumping running boost sangat baik dari SCS bersama dengan Rosso. Dari Rosso sudah berada di toxic A, posisi yang sangat jarang untuk dicek, dan Lux ternyata lebih dahulu untuk menumbangkan Assurance. Hampir saja mendapatkan Frostmisty, Frostmisty langsung keluar tapi masih gagal dia. Lux sudah mendapatkan 2 kill, 3 kill, masih di spray oleh Bentet yang berada di atas heaven. Lux harus sumbang tapi sudah berhasil menyumbangkan 2 poin frag sebagai NXL. 4 melawan 3, apakah bisa dimaksimalkan ya? Tentu saja karena NXL sendiri akan mencoba untuk masuk ke arah A, dan posisi dari Rosso di sini posisi emas, 1 kill dari Rosso. Masih 1 kill. NXL sudah mengetahui bahwa Rosso berada di atas. Kali ini display kembali oleh SCS yang mendapatkan, dan ada Ford juga dengan 1 killnya tapi belum berhasil karena SCS dari NBK tadi, dari Quad, mendapatkan 2 kill untuk membackup Rosso. Jadi 5 dan 2. Ico kembali dipegang oleh NXL. Akan mencoba untuk masuk ke arah middle terlalu cepat tadi. Soifong tanpa backup siapapun tadi seperti terlalu terburu-buru ada di middle tadi, karena backupnya masih ada melompat. Dia sehingga tidak bisa untuk naik, dan Frostmisty Bandit. Alessa mendapatkan kill, Alessa hampir saja mendapatkan korban kedua, tapi Bandit mendapatkan 2 kill sekalian juga dihabisi oleh SYS langsung. Bandit 6 dan 2 ronde ke-9. Oke, karena ada boostingnya, 2 pemain yang akan di boosting. 3 pemain kaki sudah ada. Lux tadi di atas, tadi Toifong yang berada di boosting pertama, tapi Bandit berhasil mendapatkan 2 kill. Alessa Frostmisty terjadi kekacauan di middle, sehingga rondenya akan berjalan dengan cepat ya, karena tadi di middle semua sedang perang, sedang tembak-tembakan, dan Frostmisty akan melakukan backup dari arah B tadi ya. Di tempat teraman, apakah Frostmisty bisa untuk melakukan clutch karena harus maju juga dari Frostmisty ini. 2 melawan 1 dan posisi ini bisa dimenangkan oleh, masih dapat dimenangkan oleh mereka. Tapi posisi jaga ya, posisi jaga Alessa dengan Ford di sini yang cukup jauh juga.
tentu sangat amat berbahaya bagi Cross Misty, dan ronde ke-9 menjadi milik NXL, di mana Forza di menutup dengan menyumbangkan satu frag juga bagi NXL. 6-3, masih tertinggal 3 poin atas mereka. Ada technical pause ya, di mana Felix PC drop FPS. Jadi kita juga ditemani, kita akan berbincang-bincang lagi. Jangan lupa subs channel Wawamania tentu saja. Suara gue kenapa, Pak? Mesra, mendayu-dayu, bisa jadi obat tidur, cempreng. Bukan tactical, technical. Kan baca chatnya nih. Oh, di pause. Scoreboard, oke, ini scoreboard sementara di mana Bentet memimpin perolehan angka bagi Reka Esports. Disusul oleh Xurate, ada Frostmist di belakang, SCS, dan Pak Kumis Kitaro. So, masih dengan sabar dia menunggu korban-korban yang mungkin lewat di Toxic A. Sedangkan bagi NXL sendiri ada Forge sebagai top fraggers, diikuti oleh Lux, Alessa, Soifong, ditutup oleh FLX. Apa yang lagi makan? Kagak. Woi, lu jangan tuduh gua makan terus. Kayak suara orang kecap. What? Gua lagi ngecap bener. Ngecap, gua lagi ngomong sama kalian ngecap kan. Kecap gua nomor satu. Mam, besok ada UAS, ada UTS. Ini bulan berapa? Oh iya sih, bulan 11. Iya, ada UAS. Monggo-monggo belajar, guys. Yang kuliah-kuliah nih. Sim pengangguran rapopo, soalnya Om Moti ya pengangguran, Mbak. Pengacara pengangguran, banyak acara.
Hilang ya, FLX hilang nih. Jalan-jalan, sebat-sebat. Mana nih FLX nih? Ayo guys. Show up. Ping. Mana Kencolens? Kemarin tuh mana Kencolens? Araya tamat lah, game cemen. Next game please, tolong kalau kalian ada game jump scare yang bener-bener serem PM gua. Ini PC-nya lagi stres PC-nya. Ya kita tunggu saja lah. For the good of or for better or worse, for the good lagi. Soal Inggris lagi ini. Dan 63 ya di map cage NXL bermain dengan cukup rapi tadi. Dimana tadi mereka mendapatkan 2 poin di sini, terus yang poin terakhir juga mereka berhasil dapatkan. Ya ya oke lah. Karena kecolongan di pistol sudah biasanya 2-3 kan hilang nih. Ini udah ada wajar dan sepantasnya yang hilang. Terus dapat 3, dapat 1, kita tinggal tunggu saja gimana nanti NXL sebagai CT ya. Karena mereka kadang sebagai Tera juga agak-agak terlalu kadang over commitment, over commit gitu ya, over commit untuk masuk kayak tadi di ronde yang Iko tadi cuma ada si Soifong yang tiba-tiba ada di middle tembak-tembakan sama dua pemain dari mereka. Jadi over commit itu dari NXL sangat berbahaya, sedangkan dari mereka sendiri Red yang paling sering untuk over commit, untuk langsung maju ke depan. Wih, udah kayak preman dia Rambo ya, dia perang tembak-tembakan. Tapi dia perangnya yang ini sih. Ya oke lah, karena percaya diri juga tuh bagus di CSGO. Semakin kalian percaya diri, aim kalian pasti naik. Asal jangan percaya diri lu maju terus kayak Rainbow gitu, tembakin tuh ditungguin, tinggal tembakin, jangan ya, jangan ya. Itu nggak berlaku di MM ya. Ini ada Andrew. Halo Andrew Tobias, ada manager Nvidia community di sini guys. Say hello. Map pertama didapat oleh Reka ya, dengan skor yang menohok hati 16-2. Bukan singkatnya lama, memang lagi trouble, lagi valid dating CS kalau kalian lihat sekarang. Kenapa Rosso jadi Laluna sekarang belakangnya? Emang ya Rosso Laluna. Ya Indonesia kebetulan masuk semifinal 2 dan dua-duanya itu ketemu. Ya ini sekarang mereka sama NXL ketemu mereka, dan siapapun yang menang akan main di close quarter. Close qualifier nanti minggu depan. Yang dimana di sana di close itu sudah ditunggu ada Fiji Cyber Sen, sudah ada Tailu, terus wakil India Riz, terus yang Australia gue lupa siapa namanya. Yang empat ini masih nunggu ya, karena dua dari si satu dari China, terus ada satu dari mana gitu, lupa. Pokoknya ada 8 deh nanti, 8 tim itu minggu depan lebih match panas lagi. Apa tiga liris auto buy GG, thank you. Tak sabar pak, tunggu pak, cek. Oh, cek cepat banget ke atas, bentar bentar, gue mau kasih jadi mod.
Udah. Pak bosnya sendiri nggak gue kasih jadi mod gimana gue? Ini top 4 guys, top 4 untuk open qualifier. Wakil C2 kebetulan sekali, nggak cuma satu ya. Kalau satu kan di final harus tarung lagi nih. Untunglah tidak, cukup sampai semifinal saja tapi BO3. Kalau close qualifier menang, ya langsung cabut ke Vegas bulan Februari. Dan di close qualifier nanti cuma diambil satu pemain, satu tim saja ya. Minggu depan, start Jumat, Sabtu Minggu, BO3. Losers go home, langsung pulang. Tidak ada ampun, tidak ada loser bracket sama sekali. Yang mau cari Nvidia, mau tanya-tanya Nvidia, mumpung ada komunitas manajernya tuh, kalian palakin aja 1080 charge. Serbu. Judi juga dibuat waktu. Ya sabar baca Darwin ya. Bentar. Gua tadi ada lihat judi mana ya ini. Udah. Gila, chatnya kebanyakan atau bakal lebar. Yang kuotanya hampir habis, diisi dulu. Masih loading CS tuh tulisannya di bawah. Hello my neighbors. Minta linknya nantinya lu PM gua dong. Gua nggak tahu downloadnya di mana terus terang. Kemarin gua cari nggak nemu. PM di Wawa Club di Facebook fanpage. Jangan lupa subscribe channel mereka yang ada di bawah ya, ada di link deskripsi gua. Karena kapan-kapan gua bisa muncul di sana juga buat nge-cast, jadi kalian bisa subscribe mereka juga. Dan jangan lupa subscribe juga buat NXL juga, semua ada di bawah di subscribe di deskripsi. Monggo di subscribe guys. Biar lebih semangat tim CSGO-nya kita. Oke, tampaknya FLX sudah bergabung, permintaan maaf sudah keluar. 6 dan 3 kita akan meneruskan ya. Ronde yang ke-10. Di mana sudah ada AWP yang dipegang oleh Xcurrent. Ya, tapi Xcurrent jaga B sih. Dan di B ini penunggunya adalah si Lurko biasanya. Lurx atau si... Ya, Lurx biasanya, bener. SCS dengan posisi yang menantang maut di sini masih berada di depan Toxic area. Sedangkan Benten tampaknya sudah ada boosting ya. Benten mendapatkan satu kill swiper, tidak melihat ke arah belakang, sangat baik tadi dari Benten. Tapi tidak melihat bahwa ada satu pemain berada di sebelah kanan. Ternyata tidak ya. Para pemain dari NXL tampak kaget karena permainan dari mereka sangat frontal. Super frontal lebih tepat, karena tadi Benten tiba-tiba saja naik. Memberikan serangan kejutan. Sudah dibuka oleh FLX, tampaknya ini menjadi clean run bagi Reka Esports dan 73
kembali mendapatkan satu poin bagi mereka. Dan NXL ya harus Ico di ronde yang ke-11 ini. Rush B oleh NXL. Apakah masih akan melakukan hold terminal holding B, di mana semua 5 pemain berada di B di sini dan akan bersiap-siap. Kita akan melihat Excurate dengan AWP-nya di sini. Apakah flip dari AWP Excurate bisa mendapatkan para pemain dari NXL yang sudah terlihat tadi? Ada Force sudah satu kill masih gagal di flip yang kedua. Kita akan melihat ada Force Beast yang berada di atas dan tadi ada Molly dilemparkan untuk menghambat sedikit laju pergerakan dari para pemain NXL. Benten juga sudah berada di atas Heaven yang tampaknya Frostbeast mendapatkan SRX dari sudah mendapatkan 2 kill, 3 kill dari Frostbeast dari atas Fan yang tidak terlihat sama sekali, menyisakan Alisa seorang diri dan SCS sudah akan melakukan backstep di sini. Terkena spray down oleh SCS cukup mudah tadi round yang ke-11 menjadi milik Reka Esports. Ico sekali lagi bagian NXL. Akan ada boostingan yang dilakukan. Apakah Bentet akan mencoba untuk menabrak? Ada Lux di sini. Ada FLX. Jika sama-sama mengangkat kepala, sama-sama kaget kita. FLX ternyata Bentet yang mendapat 3 kill dari Bentet. 4 kill sekalian. Ditutup juga. Oh, ada Rosso yang tadi mendapatkan satu player yang berada di A tampaknya. So ya, yeah. Tadi Bentet yang di boosting tadi berhasil mendapatkan 4 pemain dari NXL secara langsung. Sama-sama kaget tentu saja, tapi Bentet posisi sedang memegang rifle sedangkan sisa para pemain NXL-nya hanya memegang pistol. Sehingga 9-3 by round bagi NXL. Ada satu Galil yang pegang oleh Soifong. CS akan melakukan jumping boost kali ini bersama dengan Rosso. Kita lihat, saksikanlah, dan berhasil Rosso terbang ke atas Toxic A. Bentet dengan sudah sangat-sangat percaya diri dari Bentet. Kita bisa melihat kalau satu orang pemain sudah sangat percaya diri dengan aim-nya, ini adalah yang terjadi. Kadang-kadang saking percayanya dia bisa langsung masuk ke arah A ya, tapi karena sudah diinformasikan bahwa Emin sedang diserang Frost, misi Bentet tadi berhasil mendapatkan Lux dan Bentet kembali mendapatkan korban kedua yaitu Soifong. Ada SCS yang berada di A dan juga itu kembali oleh SCS. Orang terakhir Force harus tumbang tangan SCS. 10-3 NXL bermain dengan terlalu cepat tanpa berhati-hati. Melemparkan smoke, tampaknya Asia akan mencoba untuk masuk ke dalam. Oke, Asia masuk ke dalam. Mulai ke arah kiri sedikit. Cari-cari, tapi ada Asuret di sana. Hampir saja menjadi korban. Tapi Soifong hanya menggunakan Galil lari. Ternyata dari quick flick dari Asuret masih belum berhasil. Tersisanya 4 HP dan mundur dia ke bawah, Heaven. Sangat baik placement dari smoke. Oke, hanya sudah berusaha untuk mencari-cari. Hanya sedikit celah saja yang dibutuhkan oleh Asuret untuk mendapatkan satu frags. Meskipun HP tersisa hanya 4, ada Frost Misty berada di atas asap. Flashbang yang dilemparkan tadi ada Soifong bersama dengan Force masih berada di checker. Sivor masih berada di garasi dan terlalu jauh juga. Yang dimana takutnya waktu jatuh, waktu tidak akan sempat, tapi FLX ternyata mendapatkan kill atas Frost Misty yang bergerak maju ke depan tanpa backup. Execute juga berhasil tumbangkan yang tadi tersisa hanya 4 HP. Dan tampaknya B akan menjadi tujuan dari para pemain NXL sini. Sivor sudah dibawa ke B. Ada Rosso yang datang dari arah City. Bentet, Rosso, Bentet terkena Frex. Tapi Sivor drop kali ini. Dilakukan backstep oleh Lurk. Sangat baik. Satu melawan dua.
dan Seaver kali ini sudah berhasil diambil, ya SIS masuk melalui vent. Tidak diketahui dan tidak terlihat bahwa Soifong melakukan plan di dalam. Ya, placement yang cukup baik juga, karena jika placement yang terbuka yang berada di luar, tentu saya SIS dengan mudah bisa mendapatkan Soifong tadi. Dan kali ini SIS sudah akan naik ke atas platform, tidak melakukan step lari sama sekali ya. Dan kali ini satu kill sangat baik. Ada lurus yang berada di atas Seven. Apakah diketahui oleh SIS? Sangat cepat ini, sense berapa ya? Dan display oleh Lux. Lux terkena sedikit tadi, masih fake. Masih terlihat sedikit oleh SIS. 1v1, masih fake. Masih fake, terlihat sedikit saja. Masih menunggu dan display oleh SIS. Permainan yang sangat baik dari SIS sekaligus mendapatkan satu poin. Melakukan kelas bagi mereka tadi di ronde yang ke-14. 11 dan 3. Wow, SIS. Dengan sabar dia masih menunggu tadi, meskipun C4 sudah akan meledak sebentar lagi. Red yang bermain dengan agresif masuk, dia kali ini bertukar posisi yang dimana biasanya Xyuret menjaga, B kali ini akan menjaga masuk ke dalam blue door. Sudah 2 kill, 3 kill quick click tadi, mendapatkan forge juga. Apakah mendapatkan yang keempat, karena ada Soifong yang berada di garasi kiri, masih berada di garasi. Dan kembali quick click dari Xyuret, sudah 4 kill, menyisakan Lux seorang diri yang tampaknya bisa saja menyerah. Apakah berhasil? Lux mendapatkan 1 kill bentet. Gagal dia, karena Frost Misty juga berada di belakang dari Lux tadi. 12 dan 3, kedua tim akan bertukar posisi. FLX akan bermain agresif dan mencoba untuk melakukan pick sebentar lagi. Ada flashbang dilemparkan, Xyuret ternyata terkena blind sendiri. Flashbang apa itu tadi? Dan ya, dimana tadi sudah jatuhnya kapten dari Reka Esports, yaitu si Xyuret, menyisakan 4 pemain yang akan secara perlahan, yang tadi mereka sudah bersiap-siap di B, tampaknya akan melakukan rotasi dan bergerak masuk ke boostingan di sini, akan masuk ke A mungkin. Dan sudah bersiap-siap 4 pemain. Ada Rosau yang jika mendengarkan suara flash meletus. Oke, ada flashbang dilemparkan. Rosau sudah membuka sebagai entry frag dari sini. FLX dengan 1 killnya. Tapi ada SIS bersama dengan Bentet, bahkan refrag dan Bentet kembali dengan 2 kill headshot. Tapping Glock menyisakan Alessa bersama dengan Lux. Di mana Alessa berada di highway, sedangkan Lux akan mencoba masuk melalui car di sini. Banyak smoke sekali yang menutupi Frost Misty yang berada di forklift, masih tapping USPS dari Lux sebelum berhasil, dan Frost Misty langsung masuk ke dalam aim. SCS Bentet dengan posisi yang sangat-sangat kuat sudah ya. Dengan fondasi tadi kita lihat Bentet mendapatkan kill yang ketiga sekaligus tadi. Frost Misty menutup kembali bagi kemenangan Reka Esports di pistol round 13 dan 3. Akan mencoba untuk menabrak B mungkin ya. Ada Xyuret sebagai entry ini. SIS bersama diikuti oleh Rosso yang akan melakukan Molotov. Sudah membuka posisi dari Forge yang menjaga checker tadi. Hingga harus keluar ya. Lux di headshot. Terkena headshot, terkena ding saja. Belum berhasil untuk dikill. Masih ada Rosso. Dia sudah berada di bawah platform. Dan Soifong ingin masuk membantu melalui fan tadi juga harus tumbang. Dan C4 akan segera diambil dan dibawa oleh Frost Misty di sini. Orang terakhir FLX.
akan mencoba untuk melakukan exit frag mungkin dan kejar. Dia sudah mendengar bahwa ada suara stepping mencari dari Rosso. Dan FLX juga harus tumbang 14 dan 3 guys. Kurang 2 poin bagi mereka untuk menutup match ini, ataukah bisa ke NXL mereka memperkuat line up defense mereka. Karena ini sudah angka di ke-14 dan force buy bagi NXL ini. Mereka tidak ingin untuk memaksa masuk overtime, tapi mereka ingin untuk meng-cut angka dari mereka di 14. Ini adalah high risk high gain bagi NXL. Rata ya semuanya ternyata. Terus menyisakan Lux yang berada di B dan akan dikejar oleh para pemain dari Reka Esports yang tadi tampaknya menghajar side A. Ya. Ah, sudah jebol. Bentuk mencari Lurs clean round bagi NXL Nightmare tentu saja. Karena tadi force buy yang diharapkan oleh NXL, mereka bisa untuk mencuri satu round, ternyata gagal. Dan di ronde terakhir di match point bagi Reka sendiri, NXL harus, tim NXL harus melakukan force buy. Dan senjatanya tampak sangat mengerikan ya dari NXL. Dan Fox akan mencoba untuk masuk ke arah D-man. Ada di depan, sedangkan ada 4 pemain yang sudah menunggu. Jika saja Force bersama dengan Lux maju, tentu saja bisa mendapatkan ini ya, suatu keunggulan bagi mereka. Tapi tadi Nets juga yang dilemparkan cukup baik, karena si Rosso harus kehilangan 40 HP kali ini. Mencoba untuk menerima flashbang. Dan tadi 4 pemain, 3 pemain dari mereka terkena flashbang tentu saja, tapi belum membuahkan hasil sama sekali. Karena ternyata Frost menerbangkan Lux. Ada Soifeng juga spray through the smoke tadi. 4 pemain dari mereka berlari ke atas platform. Orang terakhir tersisa hanya FLX yang menjaga A, juga harus takluk di tangan Bentet. 16 dan 3. Reka Esports mendapatkan map yang kedua, sekaligus menjadi salah satu wakil C untuk maju di close qualifier untuk DreamHack Masters Las Vegas. Good game, well played buat kedua tim. Better luck next time mungkin buat NXL juga, dan semoga buat Reka Esports sendiri dengan line up yang baru bisa membawa nama Indonesia ke depannya.